melangkahkan kakiku dan menyimak arti sebuah kehidupan. Namun hati bertanya, pernikahan siapa? Tak percaya, tapi ini terjadi. Kau bersanding duduk di muka pakusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tul Jalilka. Nika Ardila memang telah mengembuskan nafas terakhirnya pada 19 Maret 1995. Namun hingga saat ini karyanya sebagai seorang penyanyi tanah air seolah tak lekang oleh waktu dan masih dinyanyikan oleh para penggemar, salah satunya YouTuber asal Medan yakni Adila Nirami. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan sekedar mengingatkan pada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah, maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini. Dan apabila teman-teman ingin berlangganan konten seperti ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Adila Nirami, lelaki kelahiran 9 Januari 1908, memang rajin membuat konten cover lagu. Ia pun sejak kecil telah mengagumi talenta dan karya Nika Ardila. Belum lama ini Adila Nirami berkesempatan merilis versi daur ulang lagu Tinggallah Aku Sendiri. Dalam single tersebut ia menyanyi bersama Nika Ardila. Ia menyanyi lagu bersama Nika Ardila. Nika Ardila bagi saya adalah seorang penyanyi legend yang tidak mungkin tergantikan. Meski ketika saya lahir beliau sudah tidak ada, saya masih bisa merasakan kehebatannya lewat lagu-lagu beliau yang sering saya dengarkan, tutur Adila Nirami melalui keterangan tertulis yang diterima Kumparan Jumat pada hari Jumat. Single Tinggallah Aku Sendiri versi duet diluncurkan pada 27 Desember 2019. Peluncurannya itu bertepatan dengan tanggal kelahiran atau hari ulang tahun Nika Ardila. Tinggallah Aku Sendiri dirilis Adila Nirami di bawah naungan Musika Studio. Sebelumnya ia sempat membuat cover lagu Nika Ardila yang berjudul Seberkah Sinar. Unggahan itu rupanya mendapat sambutan positif dari netizen. Dalam waktu 7 bulan, video cover lagu Seberkah Sinar miliknya meraih 51 juta viewer. Itulah pada akhirnya membuat Musika Studio melirik YouTuber Adila Nirami dan memberi kesempatan baginya untuk meluncurkan lagu Tinggallah Aku Sendiri versi duet bersama Nika Ardila. Dan cukup sekian biografi singkat tentang Adila Nirami. Buat teman-teman yang suka cover, silahkan kunjungi channel milik Adila Nirami dan di subscribe juga channel beliau. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai dengan selesai. Dan saksikan juga video berikutnya di lain kesempatan. Oke, terima kasih. We'll be right back.
kandangku.